DPD LDII Salatiga dan Boyolali menggelar seminar edukasi pranikah bertema Ketemu Kamu Karena Kasih Allah atau Kekasih. Acara tersebut diadakan di Masjid Luhur Teras Randusari Salatiga pada Minggu 28 Januari 2024. Pada kesempatan itu, pengurus DPD LDII Salatiga Suyitno mengungkapkan para peserta dibekali edukasi pranikah agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, serta terhindar dari pelanggaran aturan agama. Karena di sini kan berkumpul ya, laki-lakinya banyak, perempuannya banyak, berbagai macam dari latar belakang. Nah, ini mudah-mudahan bisa terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara IKA Ratna Mufida mengungkapkan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah silaturahim antar generasi muda LDII Salatiga dan Boyolali. Harapan kami semua sebagai panitia, yang pertama terjadi silaturahim ya. Kita meskipun jauh biar saling kenal, nambah konco, nambah dulur, syukur-syukur Allah paring nanti bisa ketemu jodohnya di sini. Peserta berjumlah 70 generasi muda LDII itu diseleksi dari mereka yang secara mental sudah siap untuk menuju jenjang pernikahan. Mereka diberikan pembekalan mengenai materi niat dalam menikah, mempersiapkan kemandirian dalam keluarga, serta memahami cara memilih jodoh yang baik dan syarat sahnya pernikahan. Anjang sana kekasih!